Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku, channel YouTube Bu Yun, tempat di mana kalian bisa melihat rutinitas kita, liburan kita TKW Hong Kong selama di negeri Tony. Ini aku mau ke Mongkok guys, aku mau ketemu teman aku. Aku mau nganter barang yang kemarin suruh ambil di paketan, yaitu susu khusus buat ibu hamil. Dia lagi hamil muda guys, dan dapat paketan susu dari Indo. Ini mau tak anter. Nanti kita ketemu di Mongkok, tapi nah di situ kita sambil lihat suasana jembatan Mongkok kalau di hari Minggu. Gimana sih Mbak-mbak Indo? Di situ ramai panik. Yang pastinya ramai sih, soalnya kalau hari Minggu itu Mongkok adalah tempat kedua bagi kita Mbak-mbak TKW untuk istirahat ya. Hotel bintang 5 kita yaitu di Mongkok salah satunya, selain di Causeway Bay atau di mana ya, masih banyak tempat-tempat lainnya. Tapi yang rame itu biasanya di Mongkok sama di Mongkok sama di itu Causeway Bay guys, itu yang paling rame. Ya sekarang kita nyabrang ya. Nyabrangnya lewat mana guys? Oh lewat sini aja, soalnya kita kan mau nyebetis di sana ya. Ya pak. Resip entah. Selesai. Isi patasung dulu guys. Octopus aku nggak isi. Teman-teman, ini aku sudah nyampe di Mongkok. Terus ini nunggu temen aku tadi ya, sekalian mau makan bareng sama dia, diajak makan bareng. Kita ke depan exit B2 itu ya teman-teman, soalnya aku janjiannya ngasih susunya itu di sini. Semua yang di sini ini anak Indo. Ada yang lagi jualan, ada yang lagi janjian sama temennya. Semua ada. Ini aku sudah berada di tengah-tengahnya kota Mongkok guys, dan tepatnya aku berada di depannya Mongkok stasiun exit B2. Lihat teman-teman, di Mongkok itu selalu rame ya, karena di daerah sini ini salah satu daerah yang terpadat penduduknya. Sampai sana itu juga anak Indo guys. Rame ini kayak ngomong guys ya. Aku tak masuk sini aja ya, sing sedikit sepi teman-teman. Kita nunggu itu anaknya sambil lihat ya teman-teman, suasana di exit B2 itu kalau hari Minggu. Ini pas perempatannya ya, keluar masuk dari Mongkok stasiun B2 itu juga kayak anak Indo semua kalau hari Minggu. Gak tahu ya, ternyata di sini ini di Hong Kong ini anak Indonya itu separuh lebih mungkin ya. Dan di depan dulu itu di depan itu ada orang yang lagi foto buat apa ya, yang suka foto-foto belanja kulineran. Udah, cantik ya guys orang Hong Kong itu. Yang sebelah sana ya, di sebelah sana banyak gak sih anak Indo? Pastinya banyak sekali teman-teman. Ini cuman di bawah, ini cuman di bawah apa itu? Di bawah jembatan ya teman-teman. Stasiunnya TKW Hong Kong di Mongkok ya teman-teman. Kalau di sini biasanya banyak mereka yang nongkrong-nongkrong untuk merokok guys. Di sini area yang gak dilarang buat ngerokok. Ini ya, semua anak Indo ya teman-teman di sini nih, dengan berbagai kostum-kostum mereka itu beragam ya, dari yang syar'i sampai yang seksi, semua di sini ini ada. Makanya disebut dengan sebutan jembatan 1000 bidadari ya, area sini nih. Nah kayak gini nih teman-teman ya, kalau di Mongkok di bawah jembatan pun
bisa dijadikan untuk istirahat di waktu liburan oleh Mbak-mbak TKW Hong Kong. Bahkan bisa dijadikan untuk meraup dolar-dolar Hong Kong, guys. Kayak gini nih, ini proses bikin jajan ya, teman-teman. Kayak gini nih ya, cara bahagia kita Mbak-mbak TKW Hong Kong menikmati liburan di negeri beton. Tempatnya juga sangat sederhana sekali, terkadang libur itu cukup di bawah jembatan, itu kita sudah sangat bahagia sekali, teman-teman. Nah, ini ya. Ini semua anak Indo loh ya. Gumil, selamat ya, Gumil. Gumil, susunya ini Gumil. Ayo minggir ke sana. Fani, iya Fani, mari ini teko. Yo bene wong aku yo kumut-kumut akhirnya. Akhirnya aku ketemu sama Gumilnya, teman-teman. Selamat ya Rina Story. Udah berapa minggu? Wow, dan ini susunya. Kemarin suruh ngambilin ini nih. Nah ini kemarin dia dapat paketan dari Indo. Kenapa sih kok bingung ini deh, ini de Indo, uang deh kene angkat. Akhirnya ya ini akibat dari suka main burung, teman-teman. Nah, anu kalian kan dilebokne ya. Ini tadi habis paket, teman-teman, makanya dia sedikit capek. Nah terus kapan teman ke Indo? Burung notis toh? Oh, banyak-banyak makan sempel kan? Tapi udah kelihatan loh. Nungguan ya, nunggu berapa tahun kamu? Kayak 8 tahun. Kayak 8 tahun. Nah, ini hamilnya tapi anu loh, guys. Hamilnya sama suaminya sendiri loh ya, karena di Hong Kong dia bersama suaminya, guys. Tuh. Akibat pentol, katanya akibat pentol ini akhirnya dia keracunan pentol, teman-teman. Nah, itu Vanilla, dia nggak tahu aku. Kelihatan. Kita sudah ketemu ya sama Rina Story sama Vanilla Channel. Kita sudah ngumpul 3 serangkai. Dulu itu kita awal-awal menjemput. Alah ya Allah, saya mangan dicek loh, mutakne sing meteng iki loh. Railing ya, kita itu awal-awal ngonten kan bertiga ya. Nah sekarang yang satu sudah mau pulang Indo, guys. Nah ini kita mau makan bareng sebelum Rina Story pulang Indo. Iki nengin diareban, nengan apa? Mau ke kampung mana? Kampung warung kampung Indo ya. Nah kita jalan mau cari restoran Indonesia ya, teman-teman. Maju nih. Nyebrang tak? Nyebrang ora? Railing kok kita bukan ya. Awas. YouTuber Hong Kong ini pertama kali apa di ketemu? Bertiga. Sebelum kita kenal yang lain-lainnya, awalnya di sini. Aku, Bu Yun, Vanilla Channel, sama Rina Story itu, teman-teman. Nanti kalau Rina Story pulang Indonesia, kalau pas hari Minggu kita antar ya Vanilla Channel. Biasa. Nek hari biasa aku bisa sih. Aku bisa. Aku ya iso hari biasa. Ya enggak apa-apa. Tapi bojomu iso ora? Kasihan, ya wes lah. Nah, ini kita jalan ya, teman-teman. Aku wedi mati Bapak. Aku njim-jinen iki kok salah ngale guacor. Salah ngale guacor kok. Kita nyabrang lewat mana? Tapi kita harus antri dulu, teman-teman. Untuk makan di restoran kampung Indo ya. Ya kampung kita. Itu, teman-teman. Ini toh, dari sini nih toh antrinya. Enggak jadi di toko Indonesia kampung kita, guys, karena antriannya terlalu panjang, mesakne bumile wis lapar. Matang ya ditumbas toh. Ini mampir toko buah, teman-teman. Ini anggurnya buat bumi loh, kok anggurnya. Orang lo. Kalau dia enak rondo ini, burung lo kan? Burung lo enak rondo.
Langsung baik. Buat dulu teman-teman, buat Bumil sekalian, buat Rondo. Rondone ya jarene butuh asupan gizi. Selesai belanjanya guys. Dan lebokne kabeh. Lho entuk libur gawanane pon, terate kaya iki gawane pan sing meteng. Jane ngono lho Rin. Nah wes, laku undang. Kita mau cari makanan guys. Naik toh, Prabowo. Ayo, teman-teman setelah kita nyari muter-muter tadi, akhirnya kita ketemu dengan restoran Indo yang namanya Restoran Borneo. Dan ini kita mau makan bareng ketiga sama Vanilla Channel sama ini Rina Story. Kamu tadi pesen apa? Mie ayam. Terus itu kamu tadi pesen nasi lodo, aku nasi bakso, aku bakso teman-teman. Nah, alhamdulillah kita mau makan bareng dulu ya. Terima kasih buat kalian tadi yang ikut Bu Yun dari Yunlong sampai Mongkok. Semoga vlognya Bu Yun bermanfaat buat kalian yang menonton ataupun sedikit menghibur ya. Pokoknya jangan lupa stay tune terus di vlog-vlog terbaru dari Bu Yun dan teman lainnya Vanilla Channel sama Rina Story. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu.